Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Para fans setia Amanda Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur serta dimudahkan rezekinya, amin. Oke guys, berjumpa kembali bersama Bang Mimin yang setiap harinya akan memberikan kabar terbaru dan terupdate seputar BTS Ikatan Cinta, khususnya pemeran utamanya guys. Siapa lagi kalau bukan Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo. Ada pasangan yang tak ingin lepas tertangkap kamera, tangan Arya Saloka dan Amanda Manopo selalu berpegangan nih guys. Nampaknya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo tidak ingin pisah jauh. Nah guys, sebelum masuk ke dalam videonya, alangkah baiknya kalian semua klik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol like serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya bertujuan agar kalian semua mendapatkan notifikasi pertama jikalau channel ini mengupload video terbaru seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka setiap harinya. Oke guys, kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Tertangkap kamera kembali keromantisan dari Amanda Manopo dan Arya Saloka sukses membuat para fansnya terbawa perasaan. Di situ terlihat Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saling berpegangan tangan walaupun mereka berdua sedang istirahat. Tentu saja dengan beredarnya video tersebut langsung membuat para fans dari Amanda Manopo dan Arya Saloka heboh. Tentu saja para fans Amanda Manopo dan Arya Saloka sampai heboh karena mereka berdua jarang sekali beradegan romantis. Kali ini sekalinya romantis sukses membuat para fansnya terbawa perasaan. Tentu saja bisa terbawa perasaan karena para fans dari Amanda Manopo dan Arya Saloka sangat rindu sekali dengan keromantisannya, yang dimana Arya Saloka dan Amanda Manopo kini sudah jarang sekali memberikan penampilan romantis mereka berdua. Tentu saja kita para fans setia Amanda Manopo dan Arya Saloka sangat merindukannya. Nah guys, bagaimana tanggapan kalian mengenai keromantisan dari Amanda Manopo dan Arya Saloka tersebut? Jangan lupa untuk berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Nah guys, nampaknya sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Jangan lupa untuk terus saksikan kabar terbaru dan terupdate-nya dari channel ini. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.